Beli dong. Saya udah 2 tahun dagang di sini nggak ada yang beli. Iya. Ini es spesial, anget rasanya. Iya. Ini namanya es yang paling jelek. Es doer. Iya doger, tapi dulu asal itu namanya es doer. Ini es keliling. Saya kalau dagang muter kemarin, saking semangatnya dagang nggak nyadar keliling-keliling sampai ke Makassar. Nih es rotasi, roti, tahu dan terasi. Mana sih? 11 tahun emang gak bisa ngerem mendadak. Ngerem mendadak gimana? Orang saya udah berhenti duluan. Lagian ngapain berhenti? Lah kan saya mangkal di sini. Ini pangkalan saya. Orang saya dari dulu udah pernah di sini. Mundur. Dari dulu kapan? Saya sebelum gerobak dibikin udah mangkal di sini. Mas jangan sembarangan, Mas ya. Kamu belum datang, saya udah di sini. Sampai bemper saya yang merenet itu. Emang nggak ngelihat lampu rem saya nyala? Situ nggak ngerem. Diam aja. Siapa namanya? Ngapain nanya-nanya nama? Mau pacaran lu? Biar kalau kita ribut. Nanti lu kalah, kan batu nisannya gue tulisin nama lu ntar. Oh, lu mau ngajakin berantem? Siapa? Berani lu sama gue? Gue mau ngajakin tur, RW 8 ngadain tur. Udah deh, ya. Lu pindah. Ini kan tempat dagang lu mangkal di sini dong. Ini kan meja lu, bakso. Iya, nah lu ngapain dagang? Lu dagang apa? Dagang es. Es? Iya. Kalau dagang es sudah biasa, coba dagang kak dah. Itu huruf, ha? Itu huruf. Lu dagang apaan lo? Baso. Ini baso lu gede-gede banget. Ini namanya baso turbo. Baso turbo? Iya, gede. Berarti kalau dimakan ngebut? Ya kagak. Ini ada bakso isi telur, ada bakso beranak, macam-macam. Ada bakso urat, uratnya aja macam-macam. Lu mau urat saraf? Bakso gua uratnya juga macam-macam, bro. Ada urat saraf, salah urat, urat tengkilir, urat nadi mau macam-macam. Lu kan bakso, lu kang bakso pekang urut sih lu. Tahu banget urat. Lu bohongin gua. Duduk sekarang, duduk ya. Sayang, ini gelap banget. Apa? Gelap. Kamu matanya tutup pintu gelap? Iyalah. Kamu tahu gak sih, hidup aku itu gelap tanpa kamu. Kan? Boleh buka gak? Hah? Boleh buka gak? Jangan di sini, rame. Ya. Matanya. Iya. Aku buka. Boleh, ya. Boleh ya, buka ya. Sekarang. Iya, besok sih besok. Buka aja, Mas. Sayang, terang gak? Terang. No, ada lampu, no. Banyak. Neng, baso, Neng. Neng. Lo nalangin gua. Lupa saya. Es maksudnya. Lo mau ambil alih dagangan gua, lo. Ini kita ngapain sih di sini? Ih, aku mau ngasih surprise buat NC Perry kita. Surprise? Iya. Surprise. Surprise. Kok di sini? Masa makan di kaki lima gini? Ya... biar kita lebih merakyat aja, sayang. Kamu tinggal pilih, ada bakso. Oh, bakso yang apa? Bapak siapa ya? Mohon maaf, jangan godain cewek saya. Kamu dulu awal-awal pacaran bilang sama aku, kamu bakal ngasih apa aja yang aku mau. Iya. Ya awal-awal aja diajak makan di restoran bintang 7. Terus? Restoran bintang 7 yang kayak gimana, Mbak? Bagus, pokoknya bagus.
Operasi. Apa? Ya bagus, saya pokoknya harus diantar. Yang kayak puyer. Beda. Pokoknya itu kan dulu. Enak aja lu mau hidup senang mulu. Lu juga harus hidup susah kayak gua. Hei, mama gua baru pacaran 23 hari. Hah? Baru 23 hari. Ya gak apa-apa, nikmatin dong. Jadi mau putus sama gue. Ya udah, ayo. Oh, jangan dong saya. Eh, maaf. Kita nunggu putusnya aja ya. Yeah. Hei! Masa putus? Gak mau, aku tuh sayang banget sama dia, Bang. Ya, tapi kalau kamu sayang sama aku, kamu jangan kayak gitu dong. Masa aku dikasih makan di pinggir jalan? Ya daripada utang aja, ke Lindis gimana? Di pinggir. Basah. Neng, ini Neng. Es Neng. Neng. Enggak, aku takut nanti aku kena keracunan apa gimana. Kamu tanggung jawab. Enggak, udah tenang aja. Sebelum kamu makan. Tunggu. Selama ini, yang aku tahu bakso itu paling besar adalah bakso tenis ya? Iya. Ini bakso apa ini? Jumbo. Ini katanya ini bakso beranak. Bakso kalau dibuka di dalamnya ada bakso lagi. Oh, ini namanya bakso beranak. Iya. Ini mau yang mana? Yang ini bakso apa? Ini ada bakso. Ini boleh dibuka nih? Hah, boleh. Boleh. Buka bakso ikan. Bang, di mana-mana bakso ikan warnanya putih. Yang namanya bakso ikan, ikan itu udah nyampur sama bakso. Ini apa pisahin? Gue gak tahu abangnya bagaimana. Baksonya ini kan udah diolah jadi bakso, bukan lu pisahin gini. Yang ini apa? Ada, kalau bisa nebak, dapat 2 mangkok gratis. Ayo, anak sekarang coba tebak yang mana, anak pertama, anak kedua. Cobain buka dulu. Yang ini lah yang paling gede, paling gede. Sayang, kita makan yuk karena udah kasih spesial, kita buka ya. Mau pakai sumpit apa pakai pacul? Kamu kayak pacul, pakai tangan aja. Ya. Eh ayam. Tuh. Oh, ada baksonya. Bakso ini ya. Aromanya enak deh. Iya. Makanya aromanya luar enak, biasa. Aku makan. Kamu tuh emang coba ini. Yaudah, ini. Kamu sayang sama aku kan sayang? Ya. Yaudah, kamu makan semua bakso ini ya. Langsung. Bu ikan asin ya? Campuran. Hah? Bakso beranak. Makan sayang, makan sayang. Eh, Bang. Mohon maaf nih, di mana-mana namanya bakso beranak itu yang keluar bakso kecil-kecil. Nah, anaknya, okay. Bukannya anak-anak. Ini ada enak, juga. Langsung dibuka. Yang ini enak. Apa nih? Ya kalau beruntung ada motor, mobil. Ya, gue takut nih. Ibu juga ngeri. Jangan, lompat-lompat nanti. Belum kelar gue deg-degan tadi dikasih beginian. Gue udah feeling nih gak enak nih yang ini nih. Pompa bukan pompa. Ya, namanya gitu. Ya, namanya bakso kaget. Wah. Gua ngeri. Ngeri kenapa? Keciduk. Bukan? Pak. Jangan malu-maluin. Waduh. Apa sih? Jangan ada yang ngomong. Ya udah diam. Saya sini. Kamu ke sini. Kamu oh, saya ke sini. Kamu. Oh ya. Kamu ke sini. Kamu sini. Loh, sini. Mana? Sini. Ini kamu. Ada apa? Saya nyontoin. Kamu. Hah? Kamu ke sini. Bah, panggil. Kamu, bukannya dia, saya. Tunjuknya kamu ke sini tuh. Iya. Kamu? Ah.
sini. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau gitu kamu ke saya gitu. Ini siapa suruh dagang? Ini Pak, ini yang nyuruh dagang istri saya Pak dari Padang Anggur. Maksud saya siapa yang dari Padang Anggur kata istri saya dagang. Iya, saya aja. Tahu. Ya. Siapa yang suruh dagang di sini? Enggak ada. Enggak ada Pak, kita improvisasi ada, aja. Ada Pak. Tempat kosong, banyak pengunjung yang dagang. Ada bacanya. Apa Pak? Oh, dilarang berjualan di sini. Itu untung kan saya di sini. Iya Pak. Ya. Ya. Taplak dengerin nih ya. Tulisannya emang di sana. Masih dari sana, itu dari sini tuh enggak boleh dagang. Enggak ada tulisan. Di, saya kecuali Bapak naronya di sini, Pak. Ah, baru kita salah. Nih. Iya benar tuh dia. Jualan di sini. Ah, saya paling mundur ke belakang. Atau majuan, majuan. Emang begitu. Harusnya pakai wilayah, pakai wilayah Pak, dilarang berjualan di wilayah ini. Kemarin ada. Terus? Udah pergi. Pindah wilayahnya. Iya. Oh. Pak, mendingan Bapak cobain es saya dulu, Pak. Enak, Pak. Nih. Tuh. Nih, saya bikinin. Wah, ini gerobak jalannya cepet nih. Apa, Pak? Kenapa? Gerobak jalannya cepet. Kok tahu? Oh, cepet, Bang. Ada gasnya. Buat masak. Buat masak, Pak. Tuh, enak tuh es tuh. Wah. Nih, Pak. Aku masih lapar. Ini enak, Pak. Ini baksonya enak nih. Bang. Baksonya enak nih. Ini agak-agak enak nih ya. Nih, Pak, coba. Pokoknya. Nah, ini. Coba. Enak, Pak, es saya. Jangan memberikan pelajaran kepada petugas. Hah? Oh, saya makan. Pelajaran. Coba. Walaupun hanya sekedar es. Bukan pelajaran ini, Pak. Nah, ini namanya penyogokan. Oh, enggak cuma nyobain. Barangkali Bapak tertarik. Ya, barangkali tetangga Bapak ada yang nikahan. Iya, Bapak bisa pesan ini. Sama saya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Coba saya cobain dulu kan bisa kasih tahu orang-orang iya. Enak atau enggak. Awas ya. Awas apa? Orang dia yang dagang masih ke gue. Kalau ada acara, Pak, kalau ada acara bisa pesan sama saya. Ntar saya bikinin. Harga bisa kita obrolin lah, Pak. Kebayin. Harga kebayin. Bisa kita. Dia mukanya begitu. Kalau ada rasanya? Acara, omongin. Enak. Gua nggak bisa berkata-kata dia. Kedinginan dia. Soalnya mukanya plat aja ya. Terlalu dingin ya Pak? Terlalu dingin. Esnya terlalu dingin. Kedinginan. Terlalu dingin kenapa Pak? Kenapa sih? Asin. Ini. Perasaan. Sumpah. Tapi kok dia mukanya biasa aja? Es dibilang asin. Fitnah. Asin beneran. Manis. Manis. Dia gak percaya. Salah kali lo. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berapa Jam Live.